Hai hai. Hari ini mau take buat cooking with Master Chef. Udah sampai ini kayaknya. Oh, bukan ya? Oh. Eh, Bro. Tuh, lu. Hai. Ih, udah siap, hai. Belum bacin. Ini belum. Katanya lu enggak. Lu katanya hari ini enggak, Om. Oh, lu. Gila, gue di mobil udah latihan lo bisa one take, oke. Iya, yeah, jam 3 kita selesai, Om. Banyak pasak lu. 3 apa mau pagi? Anjing. Wih, udah jadi. Udah langsung ya berarti? Lu lagi ngambil gradin. Lu kayak dulu. Ya. Mau minum apaan? Air putih biasa. Air terjun. Ntar gak pecin bawa mobil. Iya. Kalau kan naik Uber. Jauh, Pak. Naik Uber gue 100 ribu, PP 200 ribu. Mending gue naik mobil sendiri. Parkir dibayarin kan? Lagi ambil gambar. Lu jadi situ. Iya. Mau dibayarin sama Hamidah. Ya udah, mau ikut pulang gak? Terus, Om. Lanjut. Kuotnya apa tadi? Kuotnya udah jadi, gue digoreng kayak biasa. Kita kasih minyak wijen, terus ya udah langsung plating aja, kasih juga. Ayo, sapinya caisim. Iya, beefnya kita kepisah. Berarti kayak saya bikin sayur biasa, baru digabung. Tapi dua kali goreng, Bro. Iya, dua kali goreng. Kayak gitu. Puding sama sama. Sama puding. Kayaknya puding mah gampang kalau berdua kayaknya. Sendiri aja nih. Iya, puding gampang. Bisa main aja nih sendiri. Kalau misalkan ini berdua. Atau semuanya terserah. Hello food lovers, back again with me Baci di acara Cooking with Master Chef. Nah, hari ini saya udah berada di sebuah restoran nih. Letaknya di Serpong, yaitu Great Western Resort. Hari ini juga saya mau masak menu spesial. Dua menu spesial. Yang pertama langsung aja kita mau masak jamur goreng keju. Bentar. Ayo, stop ya. Kamu ngantuk ya di sini, gua aja gini pak. Siapa yang ngantuk? Oh, iya, langsung. Ambil. Ini sesuai kopi. Apa yang ini enggak gua ambil sih. Ini cuma jemput-jemput doang. Kopi susu. Latte dua. Latte satu. Jamur. Ice cafe latte. Yo, ambil jamur. Awas tangan lo. Episode 1 setengah udah jadi, setengah lagi. Chefnya lagi siap-siap. Jadi satu episode itu ada 2 session masak. Yang pertama udah, sekarang bikin yang kedua. Enak sih, syuting di hotel, adem, kemarin panas di luar. Terus makanannya juga enak. Tempatnya bagus, alat-alatnya lengkap. Ini enak nih. Udah deh, lanjut dulu. Halo Chef, apa kabar? Halo. Masak dulu Chef. Saya mau ditemenin apa? Temenin dong. Oh, temenin gak apa-apa. Nih, yang punya dapur. Jadi menu kedua itu tetap menu andalan dari restoran ini. Iya. Jadi apa nih bisa dijelasin? Kita mau masak apa? Oke, sekarang kita mau masak cumi sih. Ayo, cut. Sebutin ya. Nanti. Nah, food lovers udah lihat tadi bahan-bahannya. Langsung aja chef, pertama nih apa nih dalam pembuatan cumi steak ini? Biasa kan steak itu daging. Iya. Ayam. Pakai cumi, boleh. Jadi cuminya tuh kita isi. Kenapa kita isi ayam? Satu ek. Oh iya. Satu episode udah kelar. Episode kedua, sekarang jam 10 lah hari ini pulang. Mas apa? Lagi ngapain, Kak?
lagi siap-siap masak. Menu kedua. Tadi sebelum masak ngeliatin apa dulu, Kak? Kayak gitu dong, off the record dong. Off the record ya? Hmm. Oke, okay, baiklah. Apa? Masak kue tiao. Kue tiao ala Chef Cahya. Okay. Ini namanya daging. Daging kuda. Dah yuk. Kalau yang tadi daging seger ya? Yuk. Itu dari mana? Dari Nah? Iya, dari Nah. Ini dari Nah? Iya. Nah, lovers, menu kedua kita mau masak apa nih? Kue tiao goreng sapi. Nah, food lovers, kita mau masak kue tiao goreng sapi. 3, 2, 1, and cut. Boleh diambil-ambil dulu, Chef. Chefnya aja ngambil-ngambil. Nah, ambil chefnya apa si ini ya? Bacin, terserah. Mau ngambil daging seger? Yuk. Bodoh. Ganjen banget bawa bapak. Bang, gak usah didengerin, Pak. Eh, Buran, Malik. Malik. Balik. Gimana? Menyesal gak jadi chef? Enggak punya cara. Enak ya? Kita masak tuh. Kamu apa? Cowok. Cowok masak. Jadi kalau besok kayaknya gimana gitu ya? Ini udah saya balik. Hati-hati karena berlemak jadi pasti keluar api. Saya tambahkan butter juga. Oh, silakan. Sambil panasin juga aja. Digoyang dikit biar keluar apinya. Kita siram-siram. Jangan ngobrol lagi. Iya. Jangan ditaruh dulu, Chef. Jangan ditaruh ke sana dulu ya. Enggak, maksudnya ininya jangan taruh ke sana. Nanti kalian aja. Yo, bawa kipro. Kipro. Yo, penyedek. Ya, kenapa tuh? Mau di Master Chef, gimana pengalamannya? Master Chef lagi. Pengalamannya ya seru sih. Itu jadi pas masuk apa ya, deg-degan iya, seneng iya, karena dari ribuan orang bisa pilih dan di sana juga dapat ilmu banyak. Tiap kali masuk studio tuh aku sih deg-degan karena nggak tahu mau masak apa. Ya, once in a lifetime. Dirasain dulu biar jusnya masih di dalam. Sekarang. Ih, hari kedua gimana? Hari kedua agak lumayan. Kok masih ada agak? Agak lumayan lah, tapi tetap aja. Hah? Ayo. Lu lihat jam berapa nih? 9:30. Biasanya ada yang sampai jam 11 kemarin. Ya, kemarin jam berapa? Kemarin kan startnya jam 2. Tadi jam 3. Apa aja? Kebanyakan ayu-ayunya.
Tapi kan gue udah bikin berasap lobby. Selesai. Sudah selesai. Selesai jam 9:30. Tadi sempat bikin berasap lobby gitu. Gue bakar daging. Habis ini gue balik rumah. Ke rumah gue jauh banget. Kayaknya sampai rumah jam 11-an deh. Ini juga pada mau makan dulu. So yaudah segitu aja. Jadi nanti lain waktu kita bertemu. Siap.